tips konsumsi jamsi agar khasiatnya lebih maksimal. Disarankan untuk konsumsi jamsi 1 jam sebelum makan. Kadar gula darah di atas 200 mg per dl diminum 3 kali 2 sloki per hari. Kadar gula darah di atas 160 sampai 200 mg per dl diminum 3 kali 1 sloki per hari. Kadar gula darah di bawah 150 mg per dl diminum 3 kali 1 tutup botol per hari. Bagaimana bila demam? Apabila demam, jamsi dapat diminum 1 jam setelah makan dan dicampur air hangat setengah gelas. Apabila sedang konsumsi obat medis, jamsi tetap dapat diminum dengan diberikan jarak waktu 1 jam. Silakan konsultasikan dengan pakar kami agar dosis jamsi bisa disesuaikan. Apabila kadar gula darah dan HbA1c-nya sudah normal, cukup konsumsi jamsi setiap kali mau makan makanan yang berkarbohidrat tinggi atau manis saja. Dengan dosis banyak 2 sloki per sekali penggunaan. Untuk pencegahan, cukup 1 sloki per hari. Jamsi tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui karena jamsi herbal fermentasi. Sloki hanya tersedia untuk jamsi 250 ml dan 500 ml saja. Semoga lekas sembuh dan beraktivitas kembali.